Pemirsa, di tengah wabah corona masih terjadi perampokan dengan kekerasan. Di Pontianak, seorang nenek disekap oleh 3 orang perampok. Video perampokan ini viral dan beredar di media sosial, di mana seorang nenek di Jalan PNK Gang Lestari, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, disekap 3 orang yang pura-pura mengantar paket. Perampok menyekap korban di kamarnya yang terdapat kamera pengawas dan mengambil emas dan juga uang tunai, lalu kabur. Banyak warganet yang mengutuk aksi keji ketiga perampok kepada wanita lanjut usia ini.